Macam baru-baru ni kan ada seorang tu dia berniaga. Apa dia berniaga? Kuih apa tu? Saya tak lupa. Kuih apa dia berniaga? Dia jual kuih, krip-krip. Laku tuan, sedap kot, beratur panjang. Lepas tu dia jual krip dia tu, bukan krip saja. Dia jual dengan barang lain. Sebab dia nak tolong peniaga-peniaga yang lain. Habis orang marah dia. Orang kata ni paksa. Paksa lah kira dia. Nak beli barang dia, kena beli barang orang lain. Ya? Paksa. Haram. Suka hati dia lah barang dia. Dia tak paksa awak beli. Awak nak beli-beli, tak nak beli sudah. Betul tak? Dia buat set. Dia tak jual rakat. Dia tak jual barang dia saja. Dia jual barang dia dengan barang orang lain. Sebab dia kata dia nak tolong peniaga-peniaga yang lain. Jadi orang marah lah. Orang kata ini jualan paksa. Bai'ul mukrah. Pasal apa? Pasal tak boleh beli barang dia, melainkan kena beli barang orang lain. Ini jualan paksa. Saya ada tulis di Facebook saya. Saya kata ini bukan jualan paksa. Barang adalah milik penjual. Dia berhak untuk jual dengan apa cara yang dia mahu. Kita nak beli, kita beli. Tak nak beli, sudah. Dia boleh jual alakat, dia boleh jual set. Boleh saja. Jadi awak nak kata haram, awak kena ada dalil yang kuat lah. Pasal asal-asal jual beli itu harus. Awak jangan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Ya. Nampak? Melainkan kalau dia kata, dia jual single, alakat. Awak nak beli hot ni, awak kena beli hot no. Dua harga yang berasingan. Itu tidak boleh. Itu termasuk dalam jualan paksa lah. Di mana kita paksa beli barang lain untuk beli barang yang dia mahu. Atau pembeli itu mahu. Tak boleh lah. Itu barang paksa. Atau kita boleh kata juga jual beli bersyarat. Tak boleh juga lah. Tapi kalau dia dah combo kan, dia dah set kan, apa yang tak bolehnya? Tuan-tuan pergi KFC, pergi McDonald's, ada alakat kan? Ada combo kan? Combo ni set lah. Habis tu tuan-tuan nak kata kat KFC tu. KFC tak boleh kata tuan pasal dia ada alakat. Kalau dia tak nak jual alakat pun dia punya pasal lah. Saya nak jual set saja, no alakat. Suka hati dia lah. Betul tak? Ha? Baru-baru ni pun ada juga tau. Ada satu NGO yang terkenal juga. Kalau saya sebut nama, tuan-tuan mesti tahu. Tapi saya tak ada sebut lah kan. Dia sama saya pula kan. Tapi apa yang dia buat tu salah. Tapi ada seorang penasihat syariah dah tegur. Saya backup belakang aja. Saya share apa dia ni sambil saya buat sikit brainstorming. Dia buat poster tuan. Dua peniaga. Dua-dua jual mie rebus. Mula-mula sama. Mi ada telur 3 biji. Ada mie rebus. Tak tahu mie rebus. Apa yang ada dalam mie rebus? Ada mie ni, ada mie. Ada telur rebus kan separuh. Atau dua atau tiga. Kita ambil contoh tiga lah. Saya rasa buat tiga tu hari. Saya lupa kan. Okey. Peniaga A. Ai. Isyak lah. Alhamdulillah. Panjang umur kita masih isyak. Okey, azan dulu. Pakai habis kat mie rebus lah malam ni. Jadi satu NGO ni dia buat poster. Ada dua peniaga. Dua-dua jual mie rebus. Mula-mula dia buat mie rebus sama. Ada mie-nya, ada telur rebusnya 3 potong. Ada sayur gitulah. Sama ni pun sama. Lepas tu dia kata, ataupun dia tulis, yang kedua, mie rebus ni naik harga. Contoh yang tadi RM8, dia naik RM10. Tapi dikekalkan benda-benda yang ada dalam mie tu. Telur dia, mie dia, sayur dikekalkan. Harga naik. Ha, ni dia right pass, dia kata. Hak ni pula, harga naik juga RM10. Tapi telur mie separuh. Hak patut ada tiga, ada dua. Oh, dia kata ni pencuri. Ini adalah contoh peniaga yang mencuri. Saya tanya, curi kat mana? Ada dalam Quran ajar ataupun suruh ataupun tetapkan mie rebus kena taruh berapa telur? Ada? Tak ada. Dalam hadis ada? Tak ada. Uruf ada kebiasaan kalau mie rebus, ada je mie rebus taruh sepotong telur, ada taruh dua potong, ada orang taruh mie rebus langsung tak taruh telur. Jadi jangan awak kata dia pencuri. Orang meniaga ni dia melibatkan banyak perkara, terutama kos. Jangan sama kan. Peniaga A, dia naikkan harga, dia tak kurangkan kos sebab mungkin dah boleh menampung. Tapi peniaga B, kadang-kadang dengan menaikkan harga, dia tak boleh nak menampung, dia kurangkan sikit makanan tu. Jadi jangan kata dia pencuri. Tak mudah begitulah.
Apa? Okey. Jauh gitu.